Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Kang Asep ya, dari channel YouTube-nya Sayur Kehek. Seperti biasa, akan menginformasikan harga-harga terbaru sayuran dari pasar induk Cariin untuk hari ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini ya, silahkan di subscribe dulu ya, di like dan di komen videonya. Langsung info harga Pak Haji. Info harga untuk hari ini rawit merah ada penurunan sedikit gitu. Ya gimana barang lah. Ya, rata-rata masih 30. 30.000 daerah ya. Rawit hijaunya seberapa Jang? Sekarang harga di angka 16. 16, tapi barangnya habis. Barang super. Super. Yang kurang super 15. Oh, kurang super 14. Ah, turun atunya. Ya, lancar jaya pokoknya. Sip. Kilo. Info lah Pak Ji biasa. Bang Daun. Bang Daun 7.000, Eli 18.20. Oh, Bang Daun lumayan dong sur deui. Susu gratis. Susu gratis. Tapi kudu naik kali aja. Siap. Oh, 7.000 nya. Ya, untuk harga seledrinya ya tadi di angka Rp20.000. Untuk bawang daunnya di angka Rp9.000 ya, untuk harga bawang daun hari ini. Dan kalau yang pagi itu biasanya ada dikurangin ya harganya. Dan kalau untuk bawang Sumenep ya di pasar induk Cariin di los Bapak Haji Endang masih harganya di angka Rp45.000 nih untuk hari ini, hari Minggu subuh ya. Hari Minggu subuh tanggal 6 November 2022, langsung dari pasar induk Cariin Bandung. Kalau untuk sawi putihnya ini ya 2.500, tapi badangnya agak basah ya, jadi paling dari 38 kilo itu paling kalau dibersihin jadinya 22 kilo lah atau 20 kilo karena kondisinya ya. Selanjutnya silakan ya untuk sahabat-sahabat, bila mana video ini ada manfaatnya, silahkan di-share ke teman yang membutuhkan informasi harga-harga terbaru untuk hari Minggu ini ya, Minggu pagi ini dari pasar induk Cariin. Sekarang kita menuju ke lokasi Kentang ya, Kentang Dieng, ke lokasinya Bapak Haji Oboy ya. Kalau untuk keriting masih di angka 20.000 ya, untuk keriting kacang panjang di angka 6.000, 7.000 ada, dan untuk Kentang Dieng hari ini di angka 10.500 sampai 11.000 ya untuk Kentang Diengnya. Untuk timun masih tadi ya, angkanya udah ada untuk harga timun. Dan kalau untuk harga burko belum ada info ya untuk harga burko hari ini. Nah, untuk harga waluh ini, waluh DN ini harganya di 2.500 ya, bahkan ada yang 2.000 kalau pagi ini ya. Kalau pagi untuk waluh DN atau labu siam, untuk labu siam ya, untuk harga labu siam hari Minggu ini. Puluh gocengan nya 50-an ya. Info harga bonteng eta teh. Harga bonteng melemah. Melemah. Sabaraha ya? 2.000 geus dijual. Ah, 2.000. Kelas 1 2.000 dijual. Aduh, aing. Oh, aing geus muli. Mau lina mah 15 geus dijual. Allah. Asal kana kabeh. Asal kabeh ya. Jeng jongkonan tuh. Wah, jeng jongkonan. Yo, aya pere ya lu aing jeung selingkuh di sana. Aya nu ngirim asli. Aya nu ngirim. Pan si Jon. Untuk harga akan cabe Tanjung Daerah ini harganya sekarang di Rp28.000 ya. Untuk cabe daerah ya, ini dari lokasi Cijapati, ini hasil pertanian dari Cijapati Majalaya ya. Tapi kalau untuk cabe Jawanya itu di Rp20.000 ya. Rp20.000 ke bawah, tapi ini daerah lebih mahal ya. Tapi barang, kondisi barang lebih segar, mungkin karena jaraknya dekat ya, jadi barangnya masih segar. Cuman harganya di angka Rp28.000, bedanya lumayan cukup jauh. Tapi kondisinya bagus, tidak ada BS ya, tidak ada patah-patah, tidak lembek-lembek, ini masih cangker keras ya. Jadi untuk harganya juga agak tinggi ya, soalnya kondisi barangnya sangat bagus. Untuk harga cabai merah besar ya, alias cabai Tanjung, kalau di sini cabai merah besar itu cabai Tanjung ya kalau di Bandung. Untuk hari Minggu tanggal 6 November 2022, Mangki Kupat. Oke, ayana sayur. Nah, YouTube Sayur Kehek buka
Sayur kehek ke ayah simang. Sayur kehek. Ngapa ya ayah abi? Ya. Ayah ayah jam 1 nya ke ayah postingan teranyar. Iklan kupat tahu di pasar induk Caringin. Ya kalau untuk kupat tahu harganya 10.000 ya seporsi. Untuk kupat tahu nih di si Mamang Kupat nih di belakang ya di Los Epolos juga ya. Untuk harga kupat tahu hari ini. Nah, selanjutnya kita masih di pasar induk Caringin ya. Untuk harga angkot masih di angka 2.000 karungan ya, dan untuk uraan hari pagi ini 3.000 ya. Untuk pagi ini kalau kemarin 2.5 karungan, kalau hari ininya 2.000 ya. Untuk harga tomat masih di 7.000 yang bagus, 6.000 yang B-nya ya, yang A-nya 7, yang B-nya 6 untuk tomat. Untuk jengkol masih di angka 12.000 ya, untuk harga jengkol yang sedang, yang paluknya di angka 16, yang kecilnya di 10.000 untuk harga jengkol ya. Informasi harga jengkol. Untuk selanjutnya mungkin harga udah disebutkan ya. Kalau keriting, keriting masih di angka Rp20.000 ya sekilo untuk harga keriting. Nah, untuk buncis, buncis ya udah tadi di angka Rp7.000 ya untuk pagi ini harga buncis. Di hari Minggu ini untuk bawang bombay Rp305.000 sekarung ya. Untuk bawang putihnya itu sekarang kalau di penduduk seringnya di harga Rp17.000 ya, ada yang Rp16.500 juga untuk bawang putihnya ya. Kalau untuk kentang daerahnya udah ya di angka Rp10.000, ada yang Rp9.500. Dan kalau untuk kentang diengnya masih di angka Rp11.000 ya. Untuk kentang diengnya Rp11.000 saja. Ini lokasi di Bapak Haji Oboy ya. Untuk harga kentang dieng ada yang Rp10.500, ada yang Rp11.000 untuk harga kentang ya. Nah, ini barangnya ya. Untuk kentangnya bagus, dieng asli dari Bapak Haji Oboy lokasinya ya. Oh. Sok info kawan bos, harga genot seberapa bos? Info 14 soalnya. Merah paling muli. Masa yang murah wae. 14.000 yo. Oh iya, ada kenaikan. Namanya tuh barengke enggak apa harga banyak. Ini aja. Siap bos. Ya cabai genotnya ini asalnya dari Pangalengan ya. Oh, dari Pangalengan. Kondisi barang lumayan cukup bagus ya, barangnya besar dan bening ya untuk cabai genotnya ya. Beda-beda lokasi soalnya ada yang dari Dieng, ada yang dari Pangalengan. Dan kalau untuk ini bawang merah sekarang di angka Rp20.000 ya, ini bawang merah daerah dari sekitaran Bandung, hasil pertanian sekitaran Bandung di angka Rp20.000 ya. Kalau untuk Brebesnya agak di atas ya, di atas itu japlaknya di Rp15.000 ya. Ini saya rasa cukup ya untuk informasi harga-harga terbaru. Semoga saja ada manfaatnya. Jangan lupa di like, di komen videonya ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.